Okey, anda bersama saya Fauzan Azmi. Kita bagi Raifa rehat sebentar. Tapi sebenarnya tadi dah kita dah tengok bagaimana operasi di dalam gudang warehouse ni Javan. Ke dalam ni, jom ikut saya. Saya nak menyenangkan anda hingga ataupun petugas Javan kata bertugas mahu barangan anda ke di tersebut. Jom. Saya Nur Syahira tahun. Okey, saya sebelum saya dah penyelia tapak projek di tapak pembinaan. Jadi saya ni saya itu yang cabaran baru dalam kata menempuhi pengalaman hidup sebenarnya. Okeylah, baiklah Syahidahnya. Wow, okay, kita naik. Okey, sebenarnya hari ini kita adalah seorang wanita. Kita pula naik van manual. Jarang-jarang. Fauzan pun sebenarnya ada masalah nak bawa manual ni. Tapi sebenarnya okeylah. Baiklah, ayo kita tuju ke destinasi. Kita jalan dulu Fauzan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, sebenarnya kita nak destinasi ke mana kita nak pergi ni Syahidah? Selalunya lepas dah mulakan tugas, masuk tugas, apa yang dilakukan oleh Syahira? Tugasan-tugasan bagaimana mungkin boleh diceritakanlah Syahira prosedur ataupun apa yang perlu lakukan sebaik saja memulakan tugas ini. Okey, apa yang saya perlu lakukan kan? Okey, macam setiap rutin harian kerja saya setiap pagi saya akan bangun pada pukul jam 7 pagi. Lepas tu saya akan hantar anak saya ke nursery lah. Bila saya sampai di hub, kami semua akan diberi morning briefing oleh supervisor kami. Dan selepas morning briefing tu, kita akan siap sorting barang untuk letakkan dekat dalam van. Dan kita start lah untuk edarkan barang kepada customer. Mudah-mudah nak bawa kereta sambil bersantap, sambil orang kata nak memikirkan apa lagi yang sebenarnya nak yang perlu dihantar ke customer. Okey Syahira, mungkin Syahira boleh kongsikanlah sepanjang 3 bulan ini perjalanan bersama Ninja Van. Kita faham seorang wanita bawa tahun-tahun ni nak menghantar barang bukan mudah. Kadang ada yang barang berat, ada yang barang ringan. Alhamdulillah. Yang berat tu macam mana pula Syahira? Okey, kalau macam berat tu saya kadang-kadang saya ada bila dah sampai dekat destinasi rumah customer tu, kadang-kadang barang yang saya tak mampu nak angkat tu saya minta tolong dengan customer lah. Dan customer pun baik hati untuk tolong saya juga sebab dia tengok wah, seorang perempuan yang hantar barang kan, sebab biasa selalunya lelaki yang hantar barang. So tak ada masalah untuk saya hantar barang berat ataupun ringan dekat rumah customer. Okey Syahira, pastinya sekarang ini kita berada dalam Facebook Live Bernama Radio di sebalik tabir siaran, di sebalik tabir siaran luar. Pastinya kita nak juga tahu bagaimana perjalanan ataupun pengoperasian Ninja Van dalam hantar pasal-pasal. Sebab kita kena faham tu Syahira, sebab pasal ni merupakan antara tanggungjawab pelanggan pada kita dan merupakan ada nilai tersendiri. Kadang-kadang macam kita beli pasal, kita mengharapkan yang terbaik. Dan bagaimana macam Syahira diberi tanggungjawab untuk membawa pasal kepada pelanggan, apa yang memberi kepuasan lah orang kata. Macam saya kalau kata tugas kita selesai, itulah puasan. Bagi Syahira lah sebenarnya kepuasan tu Syahira. Kepuasan saya kepuasan saya macam okey, macam barang bila saya dah selesai, macam bila saya berhadapan dengan customer, saya dapat jumpa dengan banyak orang. Lepas tu saya saya dapat banyak jumpa dengan ramai orang lah. Dalam masa yang sama, bila saya selesai hantar barang kepada customer ni, saya rasa gembira lah, sebab saya cuba letak diri saya dekat tempat customer.
customer macam mana saya nak terima barang daripada yang kita order kan. Okey Syairah, pastinya kita faham sejak kebelakangan ini banyak cerita-cerita. Kita nak tengok jalan jugalah. Hari ini jalan lancar, alhamdulillah cuaca pun baik. Kita pun nak tahu jugalah antara cabaran-cabaran sepanjang memandu, membawa nama Ninja Van ini. Mungkin ada cabaran-cabaran ataupun yang boleh dikongsikan oleh Syairah sendiri kepada kita. Cabaran? Dengan kata ada SO tapi COD scam. Dengan kata lah pernah ada pengalaman. Mungkin boleh dikongsikan apa yang berlaku di sebalik COD scam tu Syairah. Okey macam ni. Okey macam hari ni saya akan bawa tunjukkan Fauzan dua jenis penghantaran saya lah pada hari ni. Iaitu penghantaran yang pertama kita panggil sebagai Normal Draw of Parcel. Okay. Yang kedua yang macam Fauzan tanya soalan dekat saya tadi yang cash on delivery ataupun dipanggil COD lah. Okey, cash on delivery ni okey saya terangkan yang nombor parcel draw off. Okey, betul. Nombor parcel draw off ni bermaksud customer yang sudah selesai membuat pembayaran secara online tugas-tugas ni hantar barang tersebut sampai di hadapan pintu rumah mereka lah. So dekat dalam apps yang ada dekat saya sekarang ni dah memang ada kamera. So bila saya dah sampai dekat tempat rumah customer ni, saya perlu mengambil gambar dan saya akan rekodkan sebagai bukti yang barang tersebut saya telah hantar. Okey, kalau yang untuk kedua pula bagaimana penghantaran jenis kedua? Okey, jenis yang kedua ni cash on delivery ni macam macam mana customer belum membuat pembayaran secara online. Okey, lepas tu saya kena ambil pembayaran tersebut semasa saya sampai di rumah customer lah. So dalam masa yang sama pembayaran tu saya akan rekodkan dekat dalam apps yang saya ada sekarang ni. Nak tahu tak betapa hebatnya Syairah ni? Dia boleh bawa madu kereta. Sebenarnya Fauzan pun pegang kamera pun tergoyang-goyang. Tapi Syairah boleh bawa kereta sambil orang kata memberi penerangan lah kepada Fauzan mengenai bagaimana penghantaran barangan kepada para pelanggan yang menggunakan khidmat kurier daripada Ninja Van ini. Fauzan tunjuk muka Fauzan pun bergoyang-goyang. Ini tak apa lagi. Syairah, mungkin tadi kita dah cerita macam mana nak tahu juga pengalaman yang COD scam tu macam mana. Ramai kat luar sana tu mereka tak faham lagi apa yang sebenarnya COD scam, sebab kita faham banyak yang berlaku di dapat pelaporan di media sosial dan sebagainya. Mungkin Syairah sendirilah mungkin pengalaman boleh ceritakan, kongsilah bersama kami. Okey, kebanyakan customer yang saya jumpa lah Fauzan, COD scam ni dia kebanyakan barang daripada seller overseas. Luar negara yang mana diorang akan buat iklan di media sosial. So dengan diorang akan buat harga yang tak masuk akal. Lepas tu daripada situ customer tengok macam murahnya barang ni kan, diorang beli. Bila saya hantar barang tersebut dan bila dah customer dah membuat pembayaran, customer dah terima barang tersebut, dapat tahu barang tu tipu ataupun dapat kotak kosong. Itulah sebenarnya COD scammer. Jadi macam Syairah sendiri mungkin ramai kat luar sana tak tahu sebenarnya apa yang boleh bagi kita juga pembeli kita nak tahu jugalah apa sebenarnya yang boleh langkah berhati-hati yang boleh diambil oleh orang di luar sana tu Syairah. Okey, macam saya kan, saya saya nak sharekan pengalaman saya lah yang sebenarnya. Kita Ninja Van Malaysia ni tak ada kena-mengena pun dengan scammer yang hantar barang dekat customer ni. So dekat sini saya cuma nak nasihatkan yang kena berhati-hati dengan beli barang sebarangan. So kena check dululah sebelum nak beli barang tersebut adakah seller itu valid ataupun tak. And then dalam masa yang sama nanti saya boleh sharekan dekat Fauzan link Ninja Van untuk scam advisor page tu. Saya akan sharekan dekat Fauzan, so dekat situ customer boleh tengok scam COD tu. Apa itu scam COD? Betul. Bukan boleh Ninja Van. Okey Syairah, kita dah faham. Kita tahu ni Syairah pun dah kata bersama Ninja Van dalam 3-4 bulan jugalah. Bagaimana pula dengan keluarga melihat kerjaya Syairah sendiri, sebab kita faham seorang wanita membawa van pergi menghantar barang. Mungkin boleh dikongsikanlah
mungkin pandangan keluarga dan sebagainya. Sebab mungkin ada sebab bangga sebab seorang wanita bawa van, hantar barang dan sebagainya. Kalau suruh Fauzan, mungkin 2-3 kali jugalah Fauzan tengah fikir macam mana nak bawa van ni kan. Okey, okey, macam okey, ni saya bagi pandangan masyarakat dulu. Okey, macam experience saya, pandangan masyarakat ni, first bila saya bawa van ni, saya sampai di rumah customer, diorang macam, eh wow, ada perempuan bawa van hantar barang. Tu saya rasa macam saya tak kisah pun, tapi sebenarnya niat diorang baik. Yang diorang tengok pertama kali perempuan yang bawa kuda hantar barang kan. So macam semua orang boleh buat, tapi bukan lelaki yang boleh buat kerja ni. Perempuan pun, perempuan macam saya pun boleh buat. So saya so dalam masa yang sama, family saya pun support saya buat kerja ni. Tak semestinya kena kuat kerja ni dan kena berdisiplin, sistematik. Dalam masa yang sama, saya kerja macam ni, saya dapat income yang stabil untuk support family saya. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Okeylah, kita nak tahulah kan, sekarang ni kita dalam perjalanan untuk menghantar barang parcel kepada rumah pelanggan. Dua lokasi akan kita singgah atau kita hantar barang, iaitu pertama menerusi proses pertama penghantaran nombor. Itu adalah nombor parcel delivery. Dan kedua adalah COD delivery yang akan sebenarnya banyak barang kat belakang ni. Tapi saya tak boleh tunjuklah ke anda semua sebab kita ada bunga sebelah kita sebelah ni. Namanya Syahira. Okeylah, bagi mereka yang baru bersama kami di siaran luar bernama radio di Sebalik Takbir, kita sekarang dalam proses melihat bagaimana sebuah parcel itu dihantar ke rumah anda dalam keadaan selamat. Dan menariknya, hari ini kami di Bernama Radio, kru-kru Bernama Radio berpeluang untuk melihat lebih dekat bagaimana proses di warehouse atau di gudang sebentar tadi, bagaimana parcel itu disemak. Sister, sekejap je Syahira, satu-dua saat semua maklumat dah ada dekat situ. Kemudian diagihkan mengikut lokasi dan kemudiannya dihantar ke destinasi rumah anda. So nanti saya boleh tunjukkan kepada Fauzan lah macam mana saya boleh dapat detail customer tu, nama customer, alamat rumah customer. Daripada apps ni saya akan tunjukkan macam mana dekat Fauzan nanti. Okey, Syahira, kita tanya jugalah kalau satu hari berapa lamalah Syahira bawa kenderaan ni lah, sebab kita nak tahu juga berapa lama berada di dalam van yang sangat comel dekat luar ni, kecomelnya kan, dengan warna merah, dengan maskot dan sebagainya. Berapa lama jenis Syahira untuk satu hari setiap tugasan? Biasanya, kebiasaannya saya mengambil masa dalam 4 jam atau lebih daripada itu. Depends hari dan barang yang saya bawa pada hari tersebut lah. Syahira, kalau kita tahu rakyat Malaysia memang suka membeli belah di dalam talian. Sekarang tambah ni, dalam keadaan pandemik COVID-19 Fauzan, so memang banyak orang duduk dekat rumah. Betul. Banyak orang beli online lah. Kan sekarang ni kita dah tempuh 9-9, kita dah tempuh 10-10, kami soon ni 11-11. Bagaimana persediaan kakak ataupun Syahira sendiri dalam kata peningkatan setiap barangan. Kita tahu macam tadi, setiap barangan tu ada nilai dia tersendiri. Betul kan? Jadi untuk Syahira sendiri, bagaimana Syahira persediaan menghadapi permintaan? Ini antara juga sokongan kita terhadap PKS-PKS di luar sana kan, dalam kita dalam fasa pemulihan ini. Jadi Syahira, sebagai petugas yang bertanggungjawab menghantar barangan, mungkin bersedia ke anda menghadapi 11-11? Macam saya sebelum ni, saya sentiasa bersedia dalam rutin harian hidup saya. Sebab sebelum ni saya dah tempuh dah 99-10-10 sale daripada Lazada dengan Shopee. So bagi saya, untuk 10-10 ni memang barang akan jadi lebih banyak lah. Sebab rakyat Malaysia kan suka shopping online. So saya kena hantar barang ni tepat pada masa pada customer. Dalam masa yang sama, saya kena bagi kualiti yang terbaik lah kepada customer kita. Tadi Syahira, tadi saya sempat juga bersembang dengan Cik Fariz bahawa beliau berkatakan sebelum anda membuat sebarang penghantaran menggunakan Ninja Van, pastikan alamat kena betul. Betul. Barang-barang yang anda packaging pun kenalah dalam keadaan baik. Betul. Sebab supaya kita, dalam keadaan barangan itu
dihantar dalam keadaan selamat dan tidak adalah tangan menuding ke arah pihak Ninjawi yang kononnya dia berpunca dari kita, padahal sebenarnya adalah berpunca daripada pelanggan itu sendiri. Mungkin dari segi Syairah, orang yang menghantar bagi mungkin ada barangan tu, bagaimana Syairah, ada tak kes-kes yang orang macam ambil sama lewa je bungkus, padahal bungkusan itu adalah penting bagi memastikan keselamatan kepada pelanggan tu. Bagi saya, okey, kalau macam itu, sebab macam saya cakap dekat Fauzan tadi lah, betapa pentingnya dekat dalam Ninja Apps yang saya ada sekarang ni, bukti barang tersebut yang bila saya dah hantar dekat customer, sama ada barang tu dia terima dengan elok ataupun tidak. Itulah sebenarnya peranan dan orang kata fungsi apps tu. Jadi bagi mereka yang menghantar, pastikanlah yang menghantar alamat yang betul, bungkusan yang baik, gunailah bubble wrap agar barang anda selamat dan tidaklah memberi kesukaran kepada petugas Ninja Van untuk menghantar ke destinasi. Okeylah, sebenarnya saya takut, sebenarnya takut kita tau dengan Syairah ni tau, dia boleh bawa kereta, dia boleh bawa van, pada yang sama dia punggih lagi nak bercakap, dan daripada yang sama happy go lucky tau sebenarnya Syairah ni. Okey Syairah, sekarang ni kita berada di sekitar mana ni Syairah? Okey, sekarang kita dah berada dekat sekitar Seksyen 7 yang saya nak hantar barang ni. Kita dah nak sampai dah, lagi dah beberapa, beberapa minit je lagi. So bila dah sampai, saya akan tunjuk cara macam mana saya Tapi Syairah kan, kereta ni Syairah, kita ni kita guna aplikasi peta dan sebagainya. Macam Syairah, memang hafal ke Syairah tempat depan? Ya betul, memang setiap hari saya dah hafal, dah jalan untuk hantar barang dekat rumah customer ni. Nampak tak? Nampak tak? Dia study dulu peta ataupun destinasi agar barang anda selamat tiba ke destinasi. Okey, sebenarnya kita berada di Seksyen 7. Sekarang ni kita nak hantar parcel jenis biasa. Biasa dulu, kemudian barulah kita akan guna lihat bagaimana parcel COD. Okey. Sebabnya hari, walaupun hari ni hari Khamis, barang seperti biasa. Perjalanan pun agak lancar pada hari ini. Dan ketika ini kami sebenarnya bersiaran siaran luar di sebalik tabir bersama Ninja Van. Ketika ini saya bersama dengan Syairah, antara mereka yang tulang belakang di sebalik penghantaran barangan ke destinasi-destinasi berdasarkan pelanggan, berdasarkan pelanggan punya alamat dan pembelian pelanggan dan sebagainya. Ini biasa, ini biasa kita nak cari rumah orang, kita nak cari rumah orang agak ni juga. Yalah, sebab kita berada dalam Seksyen 7, ini adalah penghantaran jenis biasa. Maafkan saya sementara tadi, kamera agak dalam keadaan agak terbalik sedikit sementara tadi. Sebab nampak tak, itulah beza Fauzan dengan Syairah. Syairah boleh buat memandu sambil memberi explanation, sambil mencari rumah untuk penghantaran ke destinasi. Okeylah, baiklah, kita nak sampai sebenarnya. Betul ni. Ini adalah penghantaran jenis biasa. Macam biasa ni adalah anda sudah membeli, jadi pembayaran seperti biasalah Syairah kan? Dia dah buat online pembayaran lah. Okey, macam ini ni. Fauzan, sebab tadi dekat situ dia palang tutup, palang tak ada security. Adakah ni perkara biasa dilalui oleh Syairah? Ada juga perkara biasa. Okay, kita tak nak kacau Syairah, biarkan tak Syairah melaksanakan tugas dia. Pastinya meskin ini adalah tanggungjawab yang sering dilakukan oleh para petugas Ninja Van untuk memastikan barangan anda selamat tiba ke lokasi dasarkan alamat yang diberikan. Okeylah. Selain boleh bercakap, mencari, memandu, Syairah juga. Okey, ini kena ada kepakaran lah. Orang kata betul. Plan A, plan B, plan C. Tak boleh masuk jalan ni, kita masuk jalan satu lagi. Betul, Fauzan.
sebab ada setengah tempat yang ada guardhouse kan. So kita kena ikutlah peraturan. Betul. Syairah, sepanjang penghantar ni sepanjang menghantar barangan pada kelas customer, ada tak sebarang benda-benda yang lucu lah Syairah? Sebab ada orang kata pernah kena kejar anjing kalau kita tengok kat YouTube tu kan. Kena kejar anjing, kena sepatutnya saya kena masuk kat sini tapi tutup. Saya nak masuk. So bagaimana kalau macam ni? Sister away, laluan keluar, masuk keluar. Tapi ini yang tak ada. Patutnya saya masuk dekat sini. Kita masuk sini lah, masuk ke dalam rumah. Access only. Access only. Saya pusing dulu sikit. Boleh, tak ada masalah. Sorry. Inilah antara cabaran-cabaran yang dilalui oleh para petugas Ninja Van dalam memastikan barangan anda sampai dengan selamat. Yang paling penting, mereka tak adalah kata nak letak barang anda tepi-tepi ni, tak ada. Mereka akan pastikan barang anda diserahkan kepada pemilik seperti yang tertera dalam parcel ataupun barangan. Baiklah. Ya, betul Fauzan. Dan ketika ini sebenarnya bagi mereka yang baru saja bersama kami di Bernama Radio, sebenarnya kami berada di siaran luar, siaran langsung kami pancarkan melalui Facebook Bernama Radio, melalui segmen Di Sebalik Tabir. Itu dia, kita dah nampak jalan nak masuk. Nampaknya barang kat belakang ni akan dihantar ke pelanggan berdasarkan alamat yang diberikan. Okeylah. Sekarang kita berada di seksyen 7 antara parcel pertama, parcel jenis biasa yang anda beli online dan sebagainya. Betul Fauzan. Kita nak kena cari rumah. Ini pun antara kepakaran nak cari rumah nombor berapa. Saya tak boleh beritahu anda, ini adalah PNC. Lepas ini Syairah akan menghantar barangan ke pemilik sebenarnya, Syairah, betul kan? Betul Fauzan. Maksudnya kalau dah selesai satu barang ni, maksudnya dah satu amanah kita dah selesaikan. Betul. Yang paling penting orang gembira dapat barang, puas hati yang dan terus orang kata menggunakan perkhidmatan Ninja Van. Betul Fauzan. Okey. Ini kita nak cari rumah ni. Fauzan pun tak tahu, memang ini merupakan kesabaran lah Fairah kita kena ada. Okey. Nak buat countdown tak tahu, tapi kita macam okey, kita pasti pelanggan ataupun customer Ninja Van gembira selepas saja menerima barang kiriman yang mereka dapat. Nampak tak? Nampak kecekapan sebelah tangan. Okey, Fauzan mengaku kalah yang itu Syairah. Fauzan mengaku kalah yang itu. Memang kepakaran seorang wanita yang orang kata membawa empat. Okey Fauzan, kita dah nak sampai dah ke destinasi kita ya. Destinasi alhamdulillah. Okay. Adakah tepat? Okey, dah sampai. Okey Fauzan, saya turun van dulu, so okay. Saya nak ambil barang dulu dekat belakang eh. Okey Syairah dan Fauzan akan terus di sini. Okay. Lepas ni kita tengoklah, tanya Syairah macam mana pula kata apps yang digunakan dan sebagainya. Okey Fauzan. Okey, ketika ini nampak tu Syairah sedang mengambil barang Hai, assalamualaikum. Dan itu antara tugas yang diberikan oleh Syairah untuk menyerahkan barangan kepada pelanggan dengan selamat. Dan kita tengok selepas Syairah serahkan parcel, apa lagi Syairah kena buat Syairah selepas ambil gambar tadi? Okey, lepas saya ambil gambar tadi, saya akan update dekat dalam apps yang macam saya cakap dekat dalam dekat Fauzan tadi, dekat dalam van. So sekarang ni bila saya dah ambil gambar, saya akan update dah ni, saya tekan complete delivery. So dekat sini dah terbukti yang barang ni saya dah hantar dekat customer lah. So ini customer pun biasa. Terima barang dengan biasa. Okay, alhamdulillah, gembira hati Fauzan. Okey, jom kita nak ke mana ni? Sekarang ni kita pergi ke
destinasi kedua, iaitu COD. Ha, jom, 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 jom kita ikut. Okey, dah selamat pun kita menghantar barangan kepada pelanggan yang sebentar tadi. Betul. Nampaknya pelanggan pun happy. Okey, yang penting seat belt dulu. Ah, betul. Ini antara yang perlu kita beri, saya rasa perlu diingat, saya rasa diberi perhatian lah kan oleh petugas di Ninja Van keselamatan, sentiasa diberi keutamaan. Okeylah, baiklah, kita nak pergi ke mana ni Syairah selepas sini? Syairah, okey, sekarang ni kita akan bergerak daripada sini untuk pergi ke destinasi kedua kita, iaitu COD. COD, okey, ni saya nak tahu ni, saya nak tahu juga COD tu macam mana kan. Selalunya kalau kita tengok macam biasa. Okay, boleh kita jalan sekarang? Silakan Syairah. Ayo kita bergerak Syairah. Okey. Okey, okey. Okey, sekarang kita akan bergerak ke destinasi kita yang kedua, iaitu COD. Dan daripada sini ambil masa dalam 10 minit lah. Fauzan? Dalam 10 minit lah. Dalam 10 minit. Oh, ini pun Fauzan dah sudah latih. Apatah lagi orang yang memandu, apatah lagi Syairah yang menghantar barangan kepada pelanggan. So bila saya sampai dekat tempat yang kedua ni, saya akan call customer lah untuk bagi tahu berapa jumlah yang perlu customer bayar. So dalam masa yang sama, saya akan rekodkan jugalah macam mana saya tunjukkan dekat Fauzan tadi. Dekat dalam apps yang saya pakai ni, bukti yang barang tu saya dah hantar. Sangat mudah sekarang ni, gunakan teknologi hanya di hujung Betul. Okey, selanjutnya kalau Syairah lah, Syairah, untuk tugasan hari-hari biasa, di mana lokasi kebiasaan yang ditugaskan? Okey, biasanya tugas yang saya buat, saya area USJ. USJ 3, USJ 4. USJ 3, USJ 4, kawasan JAM. Betul. Okey, kalau kalau di kawasan terbabit lah Syairah, untuk kawasan yang berpendudukan tinggi. Okey. Bagaimana cabaran, sebab kalau kita nak cari rumah ni agak susah kadang-kadang. Kadang-kadang ada kawasan untuk rumah apartmen pangsa tu mungkin kita boleh tinggal dekat dekat guard. Tapi bagi rumah yang rumah biasa, rumah yang rumah teras dan sebagainya, mungkin cabaran untuk cari lokasi tu adakah memberi kesukaran kepada Syairah lah, khususnya kawasan berpenduduk tinggi? Okey. Cabaran untuk saya cabaran untuk saya, saya kena kejar masa lah. Kejar masa. Sebab dalam masa yang sama, saya kena selesaikan barang tersebut. Saya kena selesaikan barang tersebut lah sebelum saya balik dekat hub. Dalam saya kena pastikan, saya kena pastikan barang dan rumah customer yang saya hantar tu betul. Syairah, sepanjang nak bawa kenderaan ni lah, bawa Ninja Van ini, kenderaan Ninja Van ini, apa yang paling ditakuti Syairah? Sebab setengah orang kalau macam Fauzan, Fauzan tu tukar di luar, Fauzan paling takut banjir. Fauzan paling takut kalau ada, orang kata, kesesakan terus sebab kita akan lambat ke destinasi. Betul. Macam Syairah sendirilah, mungkin antara yang paling bimbang ni lah, sebab kita bawa amanah orang, kita bawa barang, kita bawa... kita tak tahu apa barang orang tu mungkin sangat memberi 1001 harapan. Betul. Untuk Syairah sendiri, apa dia dibangi Syairah? Apa eh? Banjir, adakah banjir? Adakah Syairah takut? Bimbang lah pun kita takut, kita bimbang. Biasa yang saya hadapi hujan lah, Fauzan. Kalau macam hujan ni, saya tak boleh nak hantar barang kan. So saya kena stop dekat mana-mana dulu. Dalam masa yang sama, lepas hujan berhenti tu, saya lewat sikit lah jadual penghantaran saya. Tapi saya akan tetap juga bagi yang terbaik untuk semua customer Ninja Van Malaysia ni. Itu paling penting, beri yang terbaik kepada customer Ninja Van. Okay Syairah, untuk ini kalau macam dia bagaimana penghantaran barang, adakah ikut trip ataupun adakah ikut tugasan ataupun adakah ikut lokasi kalau di Ninja Van ini sendiri dalam untuk penghantaran parcel atau barangan pelanggan? Okey, macam saya, bila saya dapat rutin harian saya, bila saya dapat je detail customer, saya akan tengok dulu area dia ada macam orang cakap, okey, contoh contoh yang saya buat barang-barang ni, area USJ 3, USJ 3, USJ 4, USJ 4. So saya akan ikut turutan lah. Ikut turutan dulu. So dalam masa yang sama,
itu senanglah untuk saya buat penghantaran. Tak dikelakar pula saya ke sana ke sini lah, tak. Jadi okay, jadi itu saya dah kena susun jugalah gua kata jenis apa lokasi penghantaran dan betul, sebagainya. Nampak tak? Bukan saja boleh membawa manual van. Bukan saja boleh bercakap sambil menerangkan bagaimana pengoperasian khususnya bagi penghantaran barangan kepada pelanggan. Bahkan Syairah juga bertanggungjawab untuk memastikan barangan dihantar mengikut masa dan juga waktu yang bersesuaian. Syairah, kan? Okeylah, kalau kita bercerita mengenai pengalaman lah sepanjang bergelar petugas Ninja Van ini, mungkin kita tengok rakan-rakan di warehouse tu mereka seperti keluarga besar. Betul. Mereka memang kalau kita tengok ada mereka bertugas pada yang sama, mereka komitmen mereka terhadap kerja. Jadi macam Syairah sendiri bertugas bagaimana kepada rakan-rakan sebaik saja menyelesaikan tugas lah. Mungkin kini cerita-cerita sebagai seorang sahabat lah orang cerita, orang kata bagaimana Syairah dengan rakan-rakan Syairah? Dengan rakan-rakan mungkin mereka mencerita pengalaman mereka juga bagaimana? Diorang banyak support saya lah. Diorang banyak support saya. Dalam masa sama tim Ninja pun banyak support saya. Lepas tu banyak lah maksudnya inilah kita orang bekerjasama lah. Bekerjasama Syairah. Sekarang kita akan ke lokasi kedua di mana untuk lokasi ini penjenis penghantaran adalah COD di mana pelanggan perlu membayar kos maksudnya. Betul. Berdasarkan jumlah yang dibeli. So yang nanti bila dah sampai dekat destinasi saya akan call customer. Bagi tahulah yang saya dah sampai dan saya akan bagi tahu jumlah berapa yang perlu customer bayar. Tapi COD ni juga ramai juga yang kena peka bahawa ada juga kes-kes berkaitan scam COD. Sebab itulah Ninja Van sering kali mengingatkan pelanggan di luar sana untuk sentiasa berhati-hati dalam membuat sebarang pembelian. Dan juga kempen-kempen COD scam juga turut dilakukan Ninja Van dalam memastikan orang ramai cakna terhadap apa yang berlaku di sekitar khusus dalam industri kurier ataupun penghantaran barang ini. Sebab kita faham untuk membeli barang itu kadangkala bukanlah sikit dua, kadang beratus-ratus ringgit. Betul, orang keluarkan duit. Tapi apabila anda menjadi COD atau scammer, menjadi mangsa, itu antara begitu radar lah sebenarnya Syairah, kan? Okay. Sebab macam Fauzan cakap tadi, barang-barang tu kita mengharap sangat, tiba-tiba yang sampai benda lain dan sebagainya. Betul, Fauzan. Okey, saya nak share satu pengalaman saya lah dekat Fauzan mengenai barang scam COD ni. Yang pernah ada yang pernah terkena dekat customer saya sendirilah. Mana barang ni dia beli dekat overseas. Dan dia minta untuk saya, masa saya delivery barang tersebut, dia minta saya untuk buka barang tu. Okay. Tapi saya tak izinkan sebab memang SOP kita sebagai Ninja Van memang tak boleh buka lah barang tu. Sebab barang yang dia beli tu cash on delivery, kan? So tapi ada je tapi ada je certain customer yang buka. So bila dia buka macam tu, saya terpaksa ambil barang tu untuk bawa balik ke Ninja lah, hub, dan saya akan laporkan kepada saya punya supervisor. Okey, dalam masa yang sama supervisor saya akan bagi tahu dengan team dan akan blacklistkan daripada nama seller tersebut. Daripada Ninja Van. So daripada situ Ninja Van Malaysia nak jaga nak jaga nama baik lah. Jaga nama baik dan juga kebajikan pelanggan, membantu skema tersebut lah. Betul-betul kita perlu beri kesedaran orang ramai sering cakna mengenai sebenarnya COD skema, penipuan COD sebenarnya wujud dan janganlah kita pandai enten. Jadi bila nak buat pembelian ataupun apa-apa jenis barangan, pastikan anda periksa betul-betul siapakah jurujual dan sebagainya. Okeylah, bagi mereka yang baru bersama kami, kami berada di di mana saya mengikuti rakan saya Syairah yang sebenarnya akan membuat penghantaran kedua jenis penghantaran COD. Kita nak lihat bagaimana penghantaran COD ini dilakukan. Kini saya berada dalam kenderaan untuk penghantaran kedua. Bersama saya ini adalah Syairah,
petugas Ninja Van yang bertanggungjawab menghantar barangan ke destinasi yang telah ditetapkan pelanggan. Betul. Dan sebagainya. Nampak Syairah bukan saja boleh membawa kenderaan tapi juga boleh memberi sedikit penerangan mengenai perjalanan pengoperasian bagaimana sebuah pasa dari gudang menghantar ke destinasi rumah pelanggan. Okay, Syairah, okay. Kalau kita tanya juga dari segi penghantaran barang ini lah, antara yang paling sukar adakah berat ke sebenarnya mana yang pernah Syairah hantar ni, Syairah? Macam mana tadi Fauzan? Mungkin barang berat, untuk barang berat bagaimana Syairah handle atau bagaimana Syairah kendalikan untuk barang-barangan berat? Sebab tadi saya tanya Cik Fahri, seringan dengan barang, tadi kami tanya, seringan barang adalah SIM card. Oh, untuk Syairah, seberat barang apa benda Syairah yang bagaimana Syairah menguruskan barangan yang sebenarnya orang kata kapasiti ataupun kuantitinya melebihi apa yang keupayaan yang kita lakukan. Okey, setakat ni barang yang paling berat saya pernah bawa meja lah Fauzan. Sebab meja. Apa? Sebab dalam keadaan pandemik COVID-19 ni banyak je customer shopping online. Lepas tu dalam masa yang sama customer banyak kerja daripada luar. So banyaklah macam seperti kerusi, meja diorang beli. Itu barang paling besar yang saya pernah hantar dekat diorang lah. Itu antara barang yang paling berat lah yang betul. Dan yang paling berat sekali adalah amanah yang ditanggungjawabkan pada kita. Betul. Okey, baiklah, sebenarnya kita dalam untuk ke lokasi kedua, pantaran barangan jenis COD. Selepas ini Syairah akan menerangkan bagaimana sebenarnya proses ataupun barangan COD dihantar kepada pelanggan. Biasanya macam mana Syairah? Kita selepas kita call pelanggan akan membuat pembayaran kepada Syairah. Okay. Dan selepas itu mereka Syairah akan buat kemaskini menerusi app ke bagaimana Syairah? Menerusi app, betul. Macam yang saya tunjuk dekat Fauzan tadilah. Saya akan ambil duit pada customer dan saya akan takat gambar barang tersebut sebagai bukti yang customer dah terima barang. Saya ikutkan ke dalam apps yang ada dekat saya sekarang ni lah. Apa tak? Teknologi membantu memudahkan perjalanan setiap perniagaan ataupun urusan jual beli di Malaysia atau di seluruh dunia. Okey, baiklah, sekarang kita berada di brand, saya tak tahu sangat. Section 13 Shah Alam. Section 13 Shah Alam. Di sekitar stadium kalau tak salah saya ni. Betul kan? Betul. Di stadium, dan kita akan menghantar parcel jenis COD kepada pelanggan. Agak-agak lama lagi tak Syairah? Dah nak sampai dah, tak lama dah. Dalam 2 minit lagi. Okey, sebentar saja lagi. Lagi 2 minit, kita nak sampai sekejap je lagi. Okey, betul. Okey, tadi saya penyanyi kan, dari tadi kita mula perjalanan, kita dah 37 minit. Maksudnya dari warehouse, kedebuk-kedebuk, dah menghantar barang pertama dan ketika ini ke barang untuk kedua. Okay lah. Okay, sebenarnya kita nak recap balik lah. Syairah dah bekerja dengan Ninja Van dalam 3 bulan. Tiga bulan. Dan dah menempuhi pengalaman 99, 10, 10 dan bahkan 11, 11. Betul. Dan selepas ini bagaimana Syairah? Kalau ada tak perancangan untuk membawa lori? Sekarang ni kita tengok tau, Syairah dah bawa van tau. Kita tengok Syairah bawa van, wah cekap. Ada tak perancangan nak bawa lori? Ada ataupun itu antara impian ataupun sasaran Syairah lah untuk menukar kenderaan perhantaran. Perancangan tu adalah, tapi saya kena bincang dulu lah dengan family saya, dengan husband dulu lah. Macam mana kan nak upgrade lagi besar ke. Okey, kalau untuk bawa untuk bawa van macam ni, apa yang diperlukan? Okey, Syairah, perlukan lesen GDL lah. Sebab kita bawa barang kan. GDL tu apa Syairah? Macam mana? GDL tu apa Syairah? Fauzan tu boleh cakap je. GDL tu lesen pengangkutan barang lah kiranya. Betul-betul Fauzan. Maksudnya setiap pemandu Ninja Van yang bawa pengangkutan ada lesen GDL. Kalau untuk lori tu bagaimana pula? Macam mana? Untuk lori tu sama juga. Sama juga. Dia ada dekat situ, dia ada berapa berat dan berapa berat. Kalau tak silap saya, berapa berat lori ataupun van yang kita bawa tu. Dia ada limit dia. Ada limit dia. Maksudnya betul, kalau untuk lesen yang Syairah ni adalah limit dia ada untuk van. Betul. Fauzan, kita dah nak sampai dah dekat destinasi kedua kita ni.
Oh, ni nak sampai dah ni? Betul. Ni untuk rumah mana ni? Kawasan. Okey, ni kawasan kondo Fauzan. Oh, ni kawasan kondo. Okey, ni kawasan kondo kita dah sampai dah. Di sekitar ni saya rasa dekat je dengan stadium. Betul, betul. Dan kita akan serahkan barangan kedua menggunakan perkhidmatan COD. Tadi kita dah cerita-cerita, kita tak dapat gambaran. Dan ini kita nak bawakan bagaimana gambaran sebenar proses penghantaran barangan COD. Sebenarnya agak penat jugalah kalau Fauzan nak kena bawa ni, mungkin agak lebih masa lama jugalah. Ya, yeah, betul. Sebab kita Fauzan tak ada pengalaman. Jadi kita serahkan kepada expert. Kita bagi mereka, bagi Syaira yang dah sudah 3 bulan membawa kereta bersama Ninja Van. Jadi banyak pengalaman lah, yeah, yang, yang Syaira tempuhi. Betul, okay, kita dah sampai ke destinasi. Sekarang ni kita cari kawasan yang mudah pelanggan untuk berurusan. Jeng jeng, dah sampai. Tapi belum sampai lagi sebenarnya. Confident je dah sampai. Patutnya dekat belakang ni, dekat security ni. Sekejap eh, Fauzan. Okey. Bawa van muatan, akhirnya kan van muatan, dan akan menghantar kepada pelanggan. Okey, sekejap eh Fauzan. Okey, okey, baik, baik. Okey, sebentar lagi Syaira akan menghantar barangan kedua berbentuk COD. Di mana COD ni memerlukan Syaira menghubungi pelanggan. Kemudian lagi satu tempat buat. Oh, lagi satu tempat. Tak ada masalah. Sebab dia cakap dengan saya lagi satu sebab sini tutup. Nampak tak, dia call. Itu nanti, okay. Itu antara perlukan ada komunikasi. Kadang-kadang pelanggan ni kena faham, kadang-kadang kita kena cari tempat. Betul, bukan tempat. Sukalah bukan, untuk. Bukan senanglah kita ya, nak ni kan, nak jumpa. Paling penting kena dua-dua kena menghubungi antara satu sama lain. Betul. Okay, sebab ini Syaira akan. Dan kena banyak bersabarlah. Sabar itu adalah keberkatan. Okeylah, baiklah. Dekat sini, Syaira. Okey, dekat sini, Fauzan. Okey. Okay, dekat ini? Bukan. Main entrance dia. Main entrance, dan di sini Syaira akan menghubungi pelanggan dan menyerahkan barangan, dan pelanggan juga akan menyerahkan. Betul, Fauzan. Saya akan call customer dululah. Okey. Okey, selepas ini ketika ini sebenarnya Syaira akan menghubungi pelanggan berdasarkan maklumat yang tersedia, maklumat yang telah diberikan. Dan untuk COD ni berdasarkan apa yang Syaira cakap, Syaira akan sekarang sekarang tengah call kawan dia, tengah call. Ya, Ben, saya dah sampai dekat lobby sekarang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, bye. Okey, customer on the way turun lah. Okey, customer on the way turun dan so, COD kita ni boleh get ready. Oh, barang. Ayuh. Okey, sekarang ni Syaira akan ambil barang. Barang yang dipesan oleh pelanggan tadi. Okey guys, COD ni agak berbeza dengan penghantaran biasa. Sebab penghantaran biasa okey, dan Syaira akan hantar kepada pelanggan, dan pelanggan akan membayar jumlah amount yang telah dipersetujui atau yang telah dinyatakan dalam bayaran atau fee yang disediakan oleh pihak Ninja Van. Dan selepas itu Syaira akan mengambil gambar Fauzan dan sebagainya. Okey Syaira, mungkin boleh tunjukkan Syaira. Okey, macam tadi barang customer ni adalah COD lah. Okey. So saya dah tangkap gambar barang customer dan customer dah ambil duit, dan saya dah ambil duit pada customer. Okey. Saya dah rekodkanlah. Transaksi barang dah berjaya. Berjaya. Okey, selesai untuk hari inilah, untuk pertanyaan inilah. Ini Syaira. So lepas ni saya akan bawa Fauzan pergi ke kita punya BBR, kita punya warehouse dekat Bandar Baru Kelang. Bandar Baru Kelang, baiklah. Okey, selepas ni kita akan terus ke Bandar Baru Kelang. Kita bersama Syaira tadi. Terima kasih kerana Syaira berkongsikan pengalaman tugasan beliau sebagai penghantar barangan Ninja Van. Okey, selepas ini kita akan bertemu lagi bersama saya, bertemu dengan Raifah di lokasi. Bye-bye.